ngobrol aja ngobrol. Oh, ngobrol. Gue gak yo. bisa kayak Hawaryun. Oh, iya iya. <laughs> Tapi tadi Hawaryun bilang apa? Twitter itu akan berpindah. Pindahnya cepat. Benar. Terus Instagram 5 atau 10 hmm. tahun lagi akan Berpindah juga. Berpindah. Terus ketenaran juga akan turun. Benar. Tapi kalau menurut saya, hmm. mumpung kita lagi tenar, kita hmm. bisa menggunakan ketenaran kita nih, followers-followers followers kita hmm. untuk berdakwah benar, Masya ya Allah. Kan? walaupun kita bukan ustadz tapi kita bisalah memberikan ilmu-ilmu atau memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk na kitanya nanti. benar. Ya kan? daripada dihisap followers gunanya buat apa? Jadi kita menggunakan <laughs> untuk <laughs> lo iya maksudnya dihisap followersnya ngapain dikasih apa gitu? Ya, ya. kalau kita kasih yang buruk-buruk nanti hmm. semuanya dosanya ke kita semua gitu Bener. Kan? tapi ya kita pergunakan dengan baik supaya bisa mendapatkan suatu keberkahan nanti untuk kitanya gitu jadi mumpung lagi ada dipergunakan dengan sebaik-baiknya jangan dipergunakan untuk yang buruk-buruk gitu video berdua sama pacarnya aduh jangan deh nanti banyak yang ngikutin soalnya mm -mm. nanti jadi apa dosa jariah. mending yang baik-baik aja menjadi pahala jariah aja mungkin itu aja kali ya waduh nggak <laughs> nyangka ada semenit ya belum? <laughs> udah semenit belum kurang oh kurang Ya, apa ya minta maaf aja deh minta maaf hmm. untuk uh, selama ini yang udah saya perbuat kalau memang nggak enak di hati kalian atau di pandangan kalian hmm. banyak hilaf hmm. ya takutnya kan ngelihat apa yang di instagram dicontoh dicontoh gitu. kan nggak nggak pengen juga hmm. gitu terus juga pas bulan puasa juga mohon maaf lahir batin semuanya ya semoga puasanya full Waduh. Iya apalagi banyak yang sering puasa Senin Kemis sebelum Ramadhan, keterusan pas Ramadan juga tetap Senin Kemis. Siapa <laughs> siapa tahu gitu kan. <laughs> <laughs> ya lanjutin. <laughs> ya pokoknya terima kasih hmm. udah uh, memberi kesempatan kami untuk hmm. uh, hadir di sini dan terima kasih juga atas partisipasinya. Semoga hari ini kita bisa mendapat keberkahan untuk Ust Ustadz kita, Ustaz Felix Terima kasih juga sudah hadir di sini dan bisa bersama-sama sama kita. Terima kasih teman-teman ya musyawarah. Hmm. Saya pulang dulu. <laughs> Segitu aja. Ya oke itu aja. mohon maaf, maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya buat teman-teman di sini juga merasa bahwa ini waktunya kita untuk e, membayar balik ya. Mungkin saja dalam waktu kita di depan TV pernah ada satu hal entah di sosial media atau pernah kita lakuin dalam berakting yang menginspirasi orang untuk berbuat. E, maksiat gitu. Dan sekarang orang itu masih berbuat, pahalanya masih berjalan sama kita. Entah kita mau connecting jadi orang mabok, orang wah dia aja mabok, apa mas gua berarti gua ngikutin nih gitu misalnya. Itu akan terus sampai sekarang. Makanya kita sungiri sama teman-teman yang udah mulai ngaji ya. Berikutnya, nah ini dia nih. Yang subscribernya baru nyampe mau menuju 1,8 di YouTube, ya kita pikir orangnya tuh kayaknya kalem gitu ya orangnya kalem kebapaan agak kaku gimana gitu kan nggak taunya ya ampun kita juga kita temannya aja shock apalagi orang kan gitu kan sejak tahu YouTube jadi berubah ya. ngondek abis <tuh> orangnya di sini bukan gibah orangnya ada juga kok gitu Gua sebutin namanya atau nama mertuanya. Lagi mau, mau beken di YouTube ngangkat nama mertua. <laughs> Ayo The Sungkars. Tunggu Wisnu. Iya. Patol. Udah no, udah cukup. Oke silakan cukup cukup cukup. Udah cukup udah cukup udah oh, udah ya udah di mana dakwahnya pembunuhan karakter nih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wassalamu'alaikum wassalamu 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 Alhamdulillah Terima kasih teman-teman semua uh, Dikit aja ya Kayak How are you? Satu menit ya, coba hitung Mulai Oke okay. Habis Kapan gua ngomong pak? Teman-teman Waktu itu kita sama teman-teman musyawarah juga, kita waktu itu ketemu sama salah satu guru kita, selain kan guru kita ada Ustadz Felix ini, ada Ustadz Umar Mita, ada Ustadz Ahmad Ridwan, ada Ustadz uh, Abdul Somad, ada Ustadz Adi Dayat, dan salah satu guru kita adalah Ustadz Hanan Ataki. Waktu itu kita ketemu, uh, beliau kita silaturahmi ke Bandung, lalu ada satu, uh, apa namanya ya, waktu itu waktu ngobrol ada yang benar-benar celep -benar buat saya, waktu ketika beliau, bilang waktu beliau bilang kita ini adalah umat terbaik kita ini adalah umat terbaik umat Islam kita ini adalah umat terbaik tapi ada syaratnya syaratnya apa orang-orang yang bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ya jadi kita semua ini umat Islam tapi ada umat terbaik umat terbaik itu adalah umat Islam yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar bahasa simpelnya adalah orang-orang yang mau berdakwah itu kata Ustaz Anhanataki itu yang saya tangkap itu ya jadi teman-teman tadi semua Hawariun juga ada bilang, Mas Ari juga ada bilang, Kirun juga ada bilang bagaimana kita harus bisa menggunakan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita untuk berdakwah. Apapun itu, apapun itu. Baik itu teman-teman misalnya siapa fotografer di sini ada nggak? Ini kayak fotografer semua ya? Atau videografer nih? Ini fotografer semua tuh. Kameranya handphone ngangkat semua nih. Ada fotografer sini? Ada. Oh, ada Dira. Ada Dira ya? Ada Dira, waduh. Dira mana Dira? Dira, fotoin gue dong. Iya. Yeah. Angle gue sini. C. Apa sih ya? Wisnu. Pak Inu, Pak Inu. Dira ini, Dira mana Dira? Bener datang ya? Datang Mas Ari. Dira ini adalah Dira. Dira. Enggak, Dira ini teman-teman saya. Dulu waktu di SMA, bareng kita di SMA 34 Pondok Labu. Uh, di sini ada anak SMA 34? Enggak ada ya? Ini yang pasti bukan angkatan lo, Nuk. Ya udah, lama nih. Eh, intinya teman-teman adalah bagaimana potensi kita masing-masing kita manfaatkan, kita maksimalkan. Kami dari dunia entertainment mungkin ada potensi yang kami bisa maksimalkan. Salah satunya mungkin ketika kami bisa berdakwah menjadi host di salah satu acara-acara religi. Itu salah satu potensi kami. Tapi di lain sisi juga, teman-teman yang punya potensi di Bidang fotografi, videografi ataupun apapun, ayo maksimalkan, gunakan uh, potensi kalian untuk uh, berdakwah, gunakan potensi kalian di agama kita, agama Islam. Siap? Siap jadi pemain? Siap nikah? Masya Allah, kok lebih lebih keras suara siap nikah nih kayaknya. Awarian? Kok temanya siap? geser temanya? Huh? Tem temanya jadi nikah sekarang? <laughs> ini ada yang bawa video nggak bisa direkamin? <immunitation> oh jangan deh ya udah, paling itu aja terima kasih teman-teman, mohon maaf ya kalau ada salah-salah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah berikutnya ini ada pria idaman mertua dia ini kalau di musyawarah bagian ngurusin segala hal ini penggeraknya motornya beliau sebenarnya sih yang ngurusin sound system, ngurusin uh, sumbangan, catering admin grup terus apa lagi ya ngubungin orang-orang gitu kan nolak pawang hujan tugasnya dia semua gitu dia anak pertama makanya dinamain Dimas satu padahal Dimas itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Instagram juga ya satu menit ya. Madu. Tadi kayaknya udah jelas banget teman-teman ngomongin gimana kita bisa memanfaatkan potensi yang kita miliki. Tapi saya sapa dulu ya. Apa kabar pemirsa Insert? Pak <Glihat> ba itu istri saya Pak. Oh iya. iya, iya. <Glihat> Biasa saya yang pakai tuh Pak. Saya lupa bapak yang pakai. <Glihat> oh, iya. Iya. Bisa. Iya. Jadi bapak Insert ya. Ya paling dikit aja. E, kita yakin semua kalau kita di sini e, bakal pulang kita di sini berkumpul bersama untuk mencari teman menuju pulang. Dan kita yakin semua insya Allah kita di sini kita bersahabat di dunia dan insya Allah kita juga akan bertetangga di surga. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 40 detik. Berapa? 29 bahkan. Aduh. Nggak mau rugi nih kayak ini. Ya. Ini Dini ikut gak Dini? Dini gak ikut? Soalnya Dini nggak ikut. Kalau Dini ikut 10 detik. <laughs> Apa? Kalau ketemu istri beliau ini orang romantis banget ya. Berdua. Kalau ada berdua lagi sama berdua sama istri nih tiba-tiba kamera depannya. Asli. Muka jadi. Memang berdua nih pasangan serasi mereka berdua. Itu tanda sayang istri. Sayang, benar-benar. Istri. Gitu. Hah? Oke, wah Rizal Armada, silakan bergabung. Masya Allah. Dia telat soalnya habis pergi pagi pulang pagi. Ini ini Bilal Musawara ya? Iya. Beliau di Musawara jadi Bilal ya. Lagunya judulnya ganti kek. Apa? Langsung azan aja lah. Iya. Wabillahi <laughs> taufiq wa hidayah. Assalamualaikum.